Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau main makeup-makeupan pakai makeup dari brand Amara. Ini brand Amara ini dia satu PT sama Purbasari. Udah ada BPOM-nya, yang pasti dia udah aman buat anak-anak. Ini aku udah pakai foundation sama bedak ya. Sekarang aku mau main makeup mata aja. Putih ini mau aku jadiin base eyeshadow aja dulu, aku cobain. Next aku mau pakai yang hijau muda ini nih. Aku pakainya cuma di ujung doang nih, enggak sampai ujung sini. So aku mau tambahin yang Tosca tua nih yang paling atas di ujung sini dikit banget. Ih, ini bagus banget loh, pigmented banget. Kalau mau main makeup-makeupan sama anak bisa banget nih. Nah, anak-anak sukanya yang bold gitu ya warnanya ya. Dan ini tuh beneran sesuai warnanya tuh kuning. Bawahnya ungu kali ya. Terus aku butuhnya tipis aja di under eyes ini. Jadi aku mau pakai ini nih, kuasnya ungu magenta nih. Cover yang ini nih. Mas muda ini ke sini di bawah alis. Aku cobain kuasnya. Yang ini dulu aja. Kayaknya mesti pakai brush yang lebar yang aku punya. Terus ini mau aku jadiin buat highlighter juga nih yang ini. Cobain highlighternya juga di hidung. Ini aku udah pakai lipstick sedikit sih, jadi dihapus dulu deh. Warnanya Barbie banget ya nih ya. Oh iya, ini ketinggalan, ini eyeliner nih. Wush, tebel ya. Nih udah beres makeupan pakai Amara Cosmetic. Biar agak lebih beda lagi, aku mau pakai maskara sama mau pakai soft lens. Udah, ini final looknya. Lumayan ya, walaupun ya nggak terlalu rapi sih makeupku, tapi lumayan banget. Terus juga makeup ini bisa banget jadi ajang bonding time sama anak-anak kita, karena kalau anak cewek biasanya pada seneng dandan ya. Jadi segitu aja reviewnya kali ini. Thank you for watching.